Apa kabar semuanya? Masih ketemu lagi dengan channel anaknya Pak Tomo. Kali ini kita akan review perjalanan hari kedua perjuangan touring perjuangan ayah dan anak. Rabu 21 Agustus 2024 kita mulai lagi perjalanannya dari Kecamatan Putra Rumbia menuju Kabupaten Mesuji. Ya. Hati-hati, Mas. Oke. Mas Heri. Siap. Suryo, anaknya bapak. Daftarnya anaknya tentara. Ini bapaknya, ini anaknya. Dan cus. Setelah kurang lebih kita menunggu perjalanan 2 jam ya, kita akhirnya sampai di Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya di unit 2. Kita mampir dulu di zona kopi klasiknya Om Hendy, salah satu doanya. Member CPKU Lampung, dan kita juga berkesempatan untuk setelah bersilaturahmi ke bengkelnya Om Awan di Tulang Bawang unit 2. Sebelum kita lanjut gas ke Mesuji, juga berfoto-foto bersama teman-teman bikers yang ada di Tulang Bawang. Jangan lupa ya, kita mencicipi kopi khasnya unit 2 di bengkel Om Awan. Sehat selalu Om Awan, terima kasih pengundisiannya. Nah, ini kita sampai di bengkelnya Om Ipul Mesuji ya, dan langsung disambut oleh Om Dana, pria tertampan di kopi masih dalam perjalanan ya, kata jalur. Dan kayaknya kita harus nginep lagi di sini karena harus perbaiki semut ireng, cari solusi untuk kardinya agar digas nggak mundur. Dan kata Om Ipul gak bisa jadi nih hari ini, maka perjalanan kami lanjutkan pada tanggal 22 Agustus besok ya. Karena malam ini kita berkumpul dulu bersama teman-teman di Semisel Center Mesuji. Waalaikumsalam. Selamat datang Wong Pusat. Ketekan Wong Pusat ki saya BCL. Apa namanya itu? Surya Rahman. Terus kabro teman. Artinya? Yo Mas, aku enggak izin enggak. Kalau enggak kena izin yang enggak enak badan. Seru banget kali ini. Di pekan baru kalau ada yang lupa SRM, masuk Pak, bilang ke sana. Surya Ramadan. Pastilah sedih dekat kan. Jadi dulu kok orang menang-menang jadi orang tuh orang menang tuh wih orang tuh ngkik itu ini mesti ada yang kentu yang ngomong aku betul tak alasan aku muyo tak bro baru rame orang tamu rame juru rame tak bro dengan orang gini wah. Oke, setelah kita berkumpul bersama teman-teman bikers Mesuji dari CBCL ya, rebutan makanan dan lain-lain, waktunya istirahat dan besok kita akan lanjut perbaikan semut ireng. Dan sampai ketemu di video berikutnya, video hari ketiga perjalanan touring perjuangan ayah dan anak.